Mm -hmm. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम रामा रामा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम रामा रामा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे रम हम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.

Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Ram, Ram, Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare 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 Ram, Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any Zoomers? Anyone on the Zoom? chat? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Another one. Hare हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Govinda Ki Jai Jai Swami Ki Jai Jai Premanandi Hari Hari Bolo Hari Krishna Namo Om Vishnu Padaya

Chikopa, Drubias Cha, Kripa, Sindhu, Cha, Pitadana, Bio, Namo, Nama. Okay, so we're Jadi kita sudah berkumpul di sini dan saat ini uh, uh, apa Can everybody hear? Apa sebut, yeah. Apa sebutannya ketika Sri Jagannath sekarang uh, beliau sedang diremajakan? Namasora. So We had a abhishek snanayatra. Jadi kita telah melaksanakan abhisheka yaitu snanayatra. So that generally is a period in before Ratha Yatra. Biasanya itu dilaksanakan sebelum Ratha Yatra. Now I don't think that things going to change that we can go out and have a big Ratha Yatra in the street dan merasa sekarang kita, uh, keadaan tidak akan bisa langsung berubah bahwa kita bisa mengadakan uh, pawai ratayatra yang besar di jalanan. But we do something inside. Tetapi, some kind of tetapi, kita bisa melaksanakan semacam ratayatra di dalam, di dalam temple. In Dubai, people do in their house di Dubai para penyembah melaksanakan rata yatra jugana, di, di dalam rumah jadi membuat suatu rata kereta Sometimes yang kecil they... dan uh, ada Sri Jagannath kecil-kecil di dalam di, di di dalam kereta even like you know they have their damadar where they go to people's houses for damadar somebody mm -hmm. did with ratha yatra their little cart and a little jagannath and they go to devotee's house and have ratha yatra jadi seperti para penyembah mungkin tahu ada program mengiring Sri Damodar ke rumah ke rumah ke rumah rumah penyembah untuk mengadakan Damodar puja di setiap rumah penyembah. Ada penyembah yang melaksanakan seperti itu untuk Ratha Yatra. Jadi kereta Ratha Yatra diiring ke berbagai rumah penyembah dan di setiap rumah itu diadakan Ratha Yatra. But in our is always distributing prasadam is a big part of it. Jadi eh, pada setiap rata yang kita lakukan pembagian penyebaran prasadam itu adalah salah satu bagian penting di dalamnya. So we can you know distribute prasadam. We're already doing it some. Jadi kita bisa melaksanakan penyebaran prasadam yang telah kita uh, lakukan beberapa kali. So when I talked to Prima Jari Prima, yesterday, she was telling me how devotees are doing dan Guru Maharaj kemarin sempat berbincang Dengan Mataji Prema Manjari Dan Matajinya menceritakan Bahwa para penyembah telah melaksanakan Penyebaran persadam di berbagai tempat, Maharaj Manjari, di berbagai tempat. Uh, uh, Jadi Maharaj berpikir that. Kita bisa melaksanakan Untuk rata pembagian persadam ini Dengan uh, lebih daripada biasanya jadi paling tidak kita bisa membawakan Sri Jagannath kepada orang-orang dalam wujud prasadam beliau dan di Jagannath Puri itulah satu-satunya cara bagi uh, orang asing uh, dari uh, jadi orang asing untuk bisa darsan dengan Sri Jagannath adalah melalui prasadam beliau. So kindly organize that. Jadi Everybody. marilah para penyembah uh, bisa mengatur untuk melaksanakan hal itu. I will donate 2 million for it. Rumah sendiri <laughs> akan uh, berdana punya dua <laughs> juta untuk mendukung penyebaran prasadam ini. Others can donate. Dan para penyembah Maybe yang lain we... juga akan bisa uh, turut serta berdana punya untuk pelaksanaan. Penyeberangan prosedur. Actually, there's a lot left over from last year, so maybe we can use some of that. Dan uh, jika masih ada tersisa dari tahun sebelumnya, maka itu juga bisa digunakan untuk hoping, ini. You know, when we had one one uh, national meeting a few years ago. Jadi ketika diadakan rapat nasional beberapa tahun yang lalu at the Mahatma Hotel. jadi rapat umum tahunan ISKON di Hotel Mahatma beberapa tahun yang lalu. The leader of the Parishad was there. Jadi salah satu pimpinan Parishad oh, hadir dan telah be berbicara dengan baik. Bhaktadas from Australia was there. Prabu Bhakta dari Australia juga di sana. And he does a lot of organizing the distribution Dan beliau Telah melakukan begitu banyak Mengorganisir penyebaran Prasadam di Australia So he him Do you distribute food To the poor people Jadi Bakter bertanya Apakah Anda juga menyebarkan Makanan Yang gratis kepada orang-orang yang membutuhkan So he said no Like to. Then uh, the the parishad person gurumaraj was asked. Whoever was the leader at the oh, time. Yeah. Uh, jadi uh, You saat, were there. Yes. Yes, Maharaj. Uh, so, uh, <laughs> pada ditanya, so You don't remember the important things. You just remember the trouble. <laughs> I I don't. So anyway. Yeah. So. He said, if we could help them. you know, work with them to distribute food to the poor people they would be very happy jadi ditanya kepada pimpinan apakah sudah di sini melaksanakan penyaluran beras bagi orang-orang yang membutuhkan orang-orang yang miskin dijawab belum tapi kita ingin melakukannya jadi kalau ingin melakukannya maka dengan senang hati akan juga dibantu dan, Dan marat saat itu sangat bersemangat. ayo itu yang kita lakukan itu yang kita lakukan. Kita, Tapi kita sering waktu kemudian kita itu. melupakannya. Hal -hal Jadi ada, ba ba they like to for that. ada banyak hal-hal kecil yang justru menjadi. Uh, yang mengganggu pikiran kita. E, tapi marilah kita semua sekarang berpikir tentang hal ini. Bagaimana kita bisa melaksanakannya penyebaran prasadam dalam jumlah yang besar kepada mereka yang dan membutuhkan. Dan di Jakarta, para penyembah di Jakarta membagikan prasadam kepada umat Muslim saat berbuka puasa dan mereka sangat senang, mereka sangat bahagia. Dan the Sai Baba dan other temples there, they're giving the devotees money to do it. Dan kuil-kuil uh, lain di sana Sai Baba dan yang lainnya people ikut kemudian that. menyumbangkan We dana people. untuk uh, pelaksanaan penyemburan persadam ini dan ini disukai so oleh orang-orang. Jadi marilah kita memikirkan ke arah ini. So anyway, I was just reading in Chaitanya Bhagavan, and it came to the Abhisheka of Lord Chaitanya. Dan Guru Maharaj sedang membaca dari ceritanya Bahagawa dan telah sampai di bagian Abhisheka Sri ceritanya. So, Abhishek, Jadi karena kita telah melaksanakan uh, Abhisheka Jagana dan tidak lama sebelumnya juga kita telah melaksanakan untuk Sri Gauranitai. Nice Ada banyak hal-hal yang baik di sana. The Lord said, recite the Abhishek prayers. Jadi uh, Tuhan menyatakan uh, ucapkanlah doa-doa Abhishek. So called the Abhishek Gita. Yang disebut sebagai Abhishek Gita. Usually when they install a king, the Christian is a king. Dan biasanya ini saat. Uh, uh, oh, penobatan seorang raja seperti penobatan Sri Krishna. So when he heard these Abhishek prayers, he was very happy. Ketika beliau mendengar doa-doa Abhisheka ini, beliau sangat senang. So they understood, so they did Abhishek. Jadi para penyembah mengerti sehingga melaksanakan Abhisheka. They got Ganges water and they put through a cloth. Uh, mereka mengumpulkan air gangga dan kemudian juga membawakan pakaian dan kain dan juga kemudian membawa camfer dan ada empat uh, bahan yang lain juga di dalamnya. Uh, ini Chak dari Garuda Purana. Two portions of musk. Uh, dua bagian oh, what is musk gelungan aja musk is a type of perfume ya yeah, jadi uh, most ad, expensive perfume in the world jadi ada musk itu salah satu aroma parfum yang paling mahal sebenarnya itu dicampurkan ke dalamnya it comes from a deer that lives very high in the Himalaya dan ini berasal dari se sejenis rusa yang hidup sangat tinggi di Himalaya. I think now they can make it artificially but I don't see. Mungkin sekarang bisa dibuat secara tiruan uh, aroma musk itu. Four portions four portions of sandalwood. Empat bagian cendana. Three portions of kumkum. -kum. Tiga bagian kumkum. Uh, -kum. And one portion of camphor. Dan satu porsi camphor. So everybody started Jai Jai and they were reciting his mantras. Dan semua penyembah mulai uh, menirukan Jai Jai dan sambil mengucapkan doa-doa ini. So first Nityananda happily poured water on the head of the Lord. Pertama-tama Sri uh, Nityananda dengan berbahagia beliau menuangkan air di kepala uh, Then the like a, a and Shivas, they were, they be the Lord, reciting Purusha Shukta dan kemudian Sri Advaita, Sri Was, dan yang lain uh, juga menuangkan air sambil mengucapkan doa-doa Purusha Sukta. So so Jadi doa Purusha Sukta itu menguraikan tentang Mahapurusha dan berbagai uh, uraian lain tentang alam semesta ada di sana. The past, present, and future universes are jadi masa lalu, masa kini dan masa depan dari alam semesta ini adalah manifestasi dari uh, energi atau tenaga uh, energi Tuhan yang mahakuasa. The Lord is much Tapi Tuhan sendiri lebih agung, lebih besar daripada itu semua. The, all the living beings in the universe are one quarter portion of the eternal nature of the spiritual world seluruh uh, malu hidup di alam semesta material uh, di alam material itu hanyalah seperempat bagian dari keseluruhan uh, ciptaan. From the Lord the universe was born and from that universe came the virat Purusha, the super soul of the universe. Uh, <coughs> dari Tuhan yang Esa sendiri uh, alam material ini tercipta dan kemudian uh, Terwujudlah wirat Purusha yang adalah nyawa atau roh dari alam semesta, dan kemudian wirat Purusha menciptakan bumi ini dan juga badan-badan dari semua makhluk hidup then everything in the yogurt ghee everything air kemudian segala sesuatu terwujud uh, uh, semua seperti uh, susu ghee yogurt uh, semua binatang semua uh, hutan kota desa from that ultimate sacrifice We're born the Rick, Rick veda, the hymns. dan dari uh, korban suci yang utama itu uh, terwujudlah Rig veda yang adalah doa-doa pujian sama veda the music kemudian sama veda yaitu music And the Yajur veda, the dan Yayur veda the prose dan yang adalah prosa And then the seven Vedic meters dan kemudian... Kemudian tujuh uh, uh, penembang uh, tembang Kidung Weda. Dan kemudian uh, kuda, sapi dan binatang-binatang yang lain terwujud dari Yagya ini. So, the David Sadya, they put the Virat Purusha The first living being in the universe on the kusha grass sprinkled him with water. So they did the mental sacrifice. Uh, excuse This me. This not literal. Oh. They're doing it in their mind. Oh. Jadi uh, mereka menempatkan Wirat Pulsha sebagai oh, makhluk yang pertama di dalam alam semesta ini, me menstakan beliau di atas uh, tempat duduk dari rumput kusha. Ini dilakukan di dalam Uh, secara di dalam pikiran. Lalu kemudian para Brahmana muncul dari wajah beliau, uh, para ksatria dari lengan beliau, para Vaishya dari paha beliau, dan para Sudra dari kaki beliau. His gave the moon, his eyes gave the sun pikiran beliau menciptakan bulan dan uh, mata beliau menciptakan matahari. dan uh, nafas beliau menjadi wayu dan uh, mulut beliau menjadi indra dan agni. Dan dengan demikianlah segala sesuatu tercipta. this is description. Jadi ini adalah suatu uraian yang sangat panjang mengenai Yagya Orang yang kita... awal mula. Jadi hukum alam yang pertama juga tercipta dan juga aturan-aturan uh, mengenai bagi tingkah laku uh, dan sebagainya. The devotees of Gauranga were expert at chanting mantras. And when they recited all these mantras, they poured water on the Lord. Dan para penyembah Sri Gorangga sangat ahli dalam uh, me mengucapkan mengkidungkan doa-doa uh, pujian ini dan, uh, dan mereka lakukan sambil menyiramkan uh, uh, sambil memandikan Tuhan. Mukundari Gaya Abhisheka Samangala Keha Kande Keha Nache Anande vevala Devotees headed by Mukunda sang auspicious Abhishek songs. Some devotees cried, some danced and others became overwhelmed in ecstasy. Kindi uh, berbagai uh, beberapa para penyembah, uh Babrapa menangis, beberapa uh, menyanyi, beberapa menangis dalam kebahagiaan rohani. The women made auspicious sounds. Uh, para ibu-ibu, para perempuan me membuat suara-suara yang uh, mujur. Can you make those sounds like the Bengali ladies? Apakah oh. para penyembah bisa membuat suara oh. itu seperti para ibu-ibu di Bengal? You have to learn that. <laughs> itu harus di oh. Pelajar, oh. Men aren't supposed to do it. Yeah, itu biasanya men, yang ibu, men are not supposed to make that. Ibu-ibu yang membuat you suara itu bukan, that. bukan yang it's so loud, it's auspicious. bukan yang laki-laki. It yeah, jadi, itu adalah suara yang mujur, dan itu so me here, menyucikan udara. Lord Giugiani was openly acting like God here. Di sini Sri maha Mahaprabhu secara terbuka uh, bertindak sebagaimana Tuhan yang Mahakuasa, Kuasa di mana beliau duduk di atas sebuah tahta dan dipuja oleh semua penyembah yang lain. Sebagai formalitas semestinya ada 108 kendi air. Tetapi ribuan kendi itu tidak bisa menampung seluruh airnya. Di dalam berbagai yagya-yagya yang mujur, eh, angka 108 itu penting, tetapi di sini bahkan lebih dari itu. Jadi Hari Bakti Vilas menguraikan tentang hal ini capacity Jadi menurut uh, petunjuk sastra, hendaknya seorang memandikan Tuhan menggunakan uh, dari emas, uh, perak ataukah tembaga atau dari tanah liat. for so people can it. Like some people think if you only have clay pot, that's okay. Jadi uh, dengan demikian hal ini tidak akan berarti tidak bisa dilakukan oleh mereka yang uh, tidak uh, begitu banyak memiliki dana. Jadi karena dengan kendi tanah liat saja kita bisa melaksanakannya. 1.500, 250, five hundred jadi 1500 atau 250 atau 108 64, 32, 16, or even 4. Atau 64 atau cuma 32 atau cuma empat pun bisa. Nah, para dewa secara diam-diam mengambil wujud sebagai manusia dan

mempersembahkan setetes saja air kepada Tuhan e, di dalam pikirannya, apalagi melaksanakannya secara langsung, maka dia terjamin akan terbebas dari harus bertemu dengan Yamaraj. Dan saat itu Tuhan menerima persembahan air dari semua penyembah. Mama Tava A person will live in Vaikunta for as many thousands of years as the number of drops of water that he offers to my body. If a person, excuse me, Maharaj, a person. Jadi seorang akan tinggal di Waikunta selama ribuan tahun sejumlah tetesan air yang telah dia persembahkan kepada Tuhan, kepada badan Tuhan. And he'll be by Indra. Dan dia juga akan dipuja oleh Dewa Indra. The servants and maid servants of Shrivas also paid. Jadi uh, para pelayan baik yang laki maupun perempuan dari uh, Shriwas Thakur juga ikut serta dalam memandikan Tuhan Salah satu uh, pelayan perempuan uh, yang sangat beruntung bernama Duki membawa air And he was telling her bring, bring. Dan uh, Tuhan Yang Maha Esa menyatakan kepadanya, bawalah bawalah And he changed her name to Suki. Dan beliau kemudian mengubah nama uh, pelayan perempuan ini menjadi Suki. So all the devotees bathed the Lord while chanting various mantras. Then they dried his body. Jadi semua penyembah turut serta dalam memandikan badan rohani Tuhan sambil mengucapkan berbagai mantra dan kemudian para penyembah mengeringkan badan beliau. Then they dressed him in new cloth and gave fragrant sandalwood paste on his transcendental body. Dan kemudian para penyembah merias Tuhan dengan pakaian yang baru dan dengan berbagai wangi-wangian. Then they, the Lord sat on the throne. Dan, throne. dan uh, suci Tanya kemudian duduk di di tahta untuk Sri Vishnu. And then Nishinanda held an umbrella and others fanned the Lord. Dan Shinitinanda mem memegangi payung dan yang lain uh, mengipasi beliau dengan kipas camara. Dan para penyembah mulai mempersembahkan banyak hal, banyak persembahan kepada kaki Padma Tuhan. And the do every day. Dan ini yang dilakukan oleh para pujari setiap hari. They offered water for washing the feet, ingredients for the hand, water for washing the mouth. Sandalwood paste, flowers, incense, food, and cloth. Uh, I I couldn't remember all of them, but the <laughs> yeah. Nah, you never do our take. This is the standard. Oh, thing. the the whole arati uh thing. Yeah. Jadi, Sandalwood paste, flowers, incense, lamps. Yeah. Jadi food uh, and cloth. Jadi para penyembah kemudian mempersembahkan uh, pasta cendana bunga-bunga uh, persembahkan uh, 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 kain dan juga uh, wangi-wangian, persembahan makanan. To their capacity they thread, clothes, and Jadi, and they the Lord. Berdasarkan kemampuan setiap penyembah uh, kemampuannya masing-masing mempersembahkan eh uh, pakaian uh, tali suci dan sebagainya kepada Tuhan. That is important we can uh, the next verse and we should make sure to do this. Jadi sloka berikutnya ini penting dan kita semua memastikan agar kita melaksanakannya. They dipped costly manjari's and sandalwood paste and repeatedly offered them a lotus feed jadi para penyembah kemudian mencelupkan daun tulasi di pasta cendana dan mempersembahkan ini berulang kali di kaki Padma Tuhan. Jadi Di sini ada banyak tulasi. Should, this is the best thing you can offer to the Lord is tulsi and sandalwood on his feet. Jadi ini adalah persembahan yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu tulasi yang eh, eh, dengan pasta cendana yang kita persembahkan pada kaki pan beliau Better than offering gold and diamonds, ini lebih baik daripada persembahkan emas atau permata. Jadi Sri Krishna telah menyediakan begitu banyak bagi kita. The Gopal Mantra, then they offered more dan kemudian para penyembah mempersembahkan Gopal Mantra dan mempersembahkan doa-doa pujian yang lain. Tears of love flowed from the devotees and they offered. The Lord listened as they made prayers dan uh, air mata kebahagiaan mengalir dari mata para penyembah sembari para penyembah mempersembahkan doa-doa pujian dan Sri mendengarkan doa-doa pujian para penyembah The nice prayer di doa-doa yang indah Jaya 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 Sarva Jagatere Nat Tapta Jagatere Kara Shubha dristipat All glories to the Lord of the Universes. Universes, please glance mercifully on the living entities who are afflicted with the threefold miseries. Jadi segala pujian kepada Tuhan penguasa alam semesta ini mohon berkarunia kepada semua makhluk hidup yang telah uh, diganggu oleh tiga jenis uh, penderitaan. Jaya Adi Hetu Jaya Janaka Sabara. Jaya Jaya Sankirtana Aramba Avatara. All glories to the original cause and father of everyone. All glories to the Lord who is incarnated to inaugurate the Sankirtan movement. Segala pujian kepada Tuhan yang adalah ayah bagi semua malu hidup dan segala pujian kepada Tuhan yang telah muncul untuk memulai uh, gerakan Sankirtan. They're offering really nice prayers. Jadi para penyembah mempersembahkan doa-doa pujian yang sangat indah. Segala pujian in kepada Segala pujian kepada para naga balas sapi yang tinggal di lautan susu dan of

couldn't imagine couldn't uh, understand couldn't yeah can yeah like fathom can't measure. yeah literally hmm. can't measure Jadi, uh, artinya unfathomable tidak dapat diukur. the fathom is some just some length and like there's meters and feet and so oh, okay. so it's a certain length they use for measuring the depth of water Jadi fathom itu adalah salah satu uh, satuan pengukuran seperti halnya meter dan uh, inci But dan sebagainya. Can't Biasanya fathom can't itu untuk mengukur end. dalamnya air. Jadi uh, unfathomable artinya tidak dapat diukur, tidak dapat dibayangkan. All glories to the deliverer of the fallen Ajamiel. All glories to the who liberated Putin from all her sins segala pujian kepada beliau yang menyelamatkan Jamila yang telah jatuh dan selam, uh, segala pujian kepada Tuhan yang telah membebaskan Putana dari segala dosa-dosanya. Jaya Jaya Dosha Darshi Ramakanta Stuti Stutikare Sakala Mahanta All glories to him who does not see the faults of others and who is the beloved Lord of Lakshmi. Segala pujian kepada beliau yang tidak melihat kesalahan-kesalahan pada diri seseorang dan segala pujian kepada uh, Tuhan yang adalah uh, tuan atau penguasa bagi Lakshmi. So Lord Chaitanya extended his feet which are by all the devotees. Sri Chaitanya kemudian menjulurkan kaki Padma beliau yang dipuja oleh semua penyembah. Ada penyembah yang membawa pasta cendana yang kemudian dioleskan pada kaki para Tuhan. Penyembah yang lain mempersembahkan manjeritulasi. Someone offered ornaments from gold, silver, and gems to his feet. Beber, uh, ada penyembah yang lain yang mempersembahkan berbagai perhiasan yang terbuat dari uh, emas, batu-batu mulia, permata di kaki para Tuhan. Dan semua orang mempersembahkan sempah suju dan mempersembahkan kain berwarna putih, kuning, dan uh, biru. Di kaki Padma Tuhan. The lotus feet that all living entities, beginning with Brahma, Lakshmi, and Shiva, want to worship, are being worshiped by the servants and maid servants of the Vishnu. Jadi kaki Padma Tuhan yang dipuja oleh Brahma, Lakshmi, dan para dewa-dewa yang lain kini sedang dipuja oleh para pelayan-pelayan eh, baik laki maupun perempuan dari seorang Vaishnava. This is the result of serving the Jadi ini adalah hasil dari melayani para Vaishnava. Even the servants get the, the, same privilege. Jadi bahkan para pelayan uh, mendapatkan kehormatan, hak yang sama. They fearlessly offered fresh grass, paddy and tulsi at the lotus feet of the Lord. Jadi tanpa rasa takut mereka mempersembahkan uh, 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 padi tulasi uh, kepada kepada Tuhan. So they just offering everything fruits and flowers, sandalwood. Uh, mereka mempersembahkan buah-buahan, bunga-bungaan, cendana. Some offered 16 ingredients, some offered six. Beberapa penyembah mempersembahkan 16 bahan-bahan persembahan, ada yang mempersembahkan 6 depending on rich, people had camphor uh, dari uh, ke, uh, seberapa mereka mampu uh, mem, uh, mereka bisa mempersembahkan kumkum uh, -kum, cendana media created feet with champak malika kunda kadamba flowers uh, para penyembah merias kaki penguat tuhan dengan bunga uh, champaka kadamba malika Then then the Lord said, give me something to eat. Kemudian secatanya menyatakan persembahkan sesuatu untuk aku makan. Dan beliau menjulurkan tangan pada beliau dan apapun yang dipersembahkan oleh para penyembah langsung beliau makan. Some offered bananas, some offered mung dal sprouts, some offered yogurt, butter, milk, mempersembahkan uh, pisang uh, ada yang mempersembahkan uh, kecambah manggal kemudian ada yang mempersembahkan uh, yogurt susu dan sebagainya. Jadi para penyembah meletakkan semua persembahan itu langsung di tangan para Tuhan dan yang mana langsung beliau makan. Everybody ran out to the street all around to get the best things para penyembah berlarian ke jalanan untuk mencari apapun yang terbaik untuk kemudian dibawa balik dibawa kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Someone mix coconut pulp and sugar That's a Balinese sweet and they put it directly in the hand of the lord. Coconut pulp and sugar. Ada yang mempersembahkan uh, kue dari santan dicampur uh, gula dan juga dipersembahkan kepada Tuhan. many different everything. Dan para penyembah mempersembahkan berbagai jenis uh, kue-kue, manisan-manisan yang dipersembahkan kepada suci yang langsung beliau terima. water, some some cucumbers, rice. Ada yang mempersembahkan air Gangga, mempersembahkan timun mempersembahkan nasi mempersembahkan Some many times. beberapa penyembah mempersembahkan berkali-kali ratusan orang mempersembahkan air yang semuanya diminum oleh sucitannya thousands of pots of yogurt condensed milk Milk and thousands of bunches of bananas and large quantity of soaked mung dal. So, Jadi uh, ribuan uh, di uh, uh, susu-susu yang sudah dikentalkan yogurt kemudian uh, manggal yang uh, telah direndam dan yang lainnya. They offered large quantities of sweets, fruits and roots and thousands of containers filled with petal nuts and camphor. Para penyembah mempersembahkan uh, ribuan di uh, manisan, buah-buahan, umbi-umbian. Oh, uh, what else? Anything. <laughs> Jadi semua persembahan itu di uh, diterima dimakan oleh uh, Sri Chaitanya. I can understand how he could eat so much. Uh, Terus you know, know. Krishna did things like lift Govardhan Hill and Lord Chaitanya sometimes he did things more than once he just ate unlimitedly. Jadi tidak dapat dipahami bagaimana beliau bisa memakan itu semua yang begitu banyak. Sri Krishna melakukan hal yang luar biasa seperti mengangkat uh, Bukit Gawar. dan Sri Cetananya uh, beliau bisa menerima persembahan makanan begitu banyak itu uh, dalam beberapa kesempatan. Then he, he started describing the birth and activities of the different devotees. Kemudian uh, beliau mulai menguraikan uh, kelahiran dan berbagai kegiatan rohani dari para penyembah. And he was, they were remembering and very happy. Jadi saat beliau mengingat ini beliau menjadi sangat berbahagia. He said Do you remember when you heard the Bhagavatam from Devananda Pandit? Sucietanya mengatakan, Sriwas, apakah Anda ingat bagaimana saat Anda mendengar Bhagavatam dari Devananda Pandit? Every line of Bhagavatam is full of loving devotional mellows. And your heart melted when you heard it. Setiap baris Bhagavatam itu dipenuhi dengan kisah-kisah uh, rohani, uh, cinta kasih rohani yang indah dan hatimu meleleh mendengarkannya. Anda mulai menangis dan uh, tersungkur di tanah uh, karena kebahagiaan rohani. The foolish Para siswa yang bodoh saat itu tidak bisa mengerti mengapa Anda menangis. Dan para siswa saat itu kemudian mengusir anda, melempar anda keluar. Dan Dewa Nanda saat itu tidak menghentikan uh, para siswanya melakukan hal tersebut, yang mana dengan demikian dia pun adalah guru yang bodoh dan karena itulah siswa siswanya bodoh. He returned home greatly distressed. Anda telau, uh, kemudian pulang dalam keadaan yang sangat murung. Anda kemudian duduk dan mulai membaca, mulai membaca your si body. Karena melihat Anda murung, uh, aku meninggalkan Waikunta dan uh, bersemayam di dalam badanmu. A lot of explanation there about where the Nadia was and all this. I sat in your heart and made you cry by giving you loving devotion. Aku kemudian duduk di dalam hatimu dan memberikan uh, engkau, uh, cinta kasih, rohani, cinta kasih bakti. You became ecstatic by hearing Shrimad Bhagavatam. The entire area became wet. Kau menjadi dipenuhi kebahagiaan rohani dari mendengarkan, dari mendengarkan, dari membaca syarat Bhagawatam dan seluruh uh, area itu menjadi basah. Jadi Tuhan suci tanya, mengingatkan kepada semua Vaishnava saat itu tentang berbagai uh, pengalaman mereka. Some dance, some were chanting. Beberapa menari, beberapa mengucapkan nama suci Tuhan. There wasn't there, the said bring him. Jika saat itu ada penyembah yang tidak hadir, uh, sucetannya memerintahkan agar dipanggil. Again, he said, give me something to eat, and he ate everything again. Dan sekali lagi sucetannya mengatakan bawakan sesuatu untuk aku makan dan kembali lagi para penyembah mempersembahkan berbagai persembahan kepada and after beliau. After eating, he said, do you remember when I was sitting with you? Dan setelah beliau makan, beliau bertanya, apakah anda ingat ketika aku duduk bersamamu? In the form of a doctor, I your fever. Dalam wujud sebagai seorang dokter, uh, aku menyembuhkan demammu. Oh, Ganggadas, apakah dirimu ingat suatu malam kau melarikan diri karena takut kepada sang raja? you got to the boat boat ghat with your whole family but there was no boat and sampai di uh, ghat uh, perahu di tempat perahu uh, bersama keluargamu ya, tapi saat itu tidak ada perahu sama sekali so thinking that the yavanas would mistreat your family you we're going to jump in the ganga dan karena berpikir para, para yavana akan uh, memperlakukan keluargamu dengan buruk Uh, kalian melompat ke dalam sungai Gangga Pada saat itu aku sendiri yang menyeberangi sungai Gangga uh, datang kepadamu sebagai tukang perahu. please uh, dirimu begitu bahagia dan mengatakan mohon selamatkan hamba, selamatkan hamba. Take me across the river. Seberangkanlah, seberangkanlah saya ke seberang sungai. Jadi aku kemudian menyeberangkan dirimu sampai di seberang sungai dan kemudian aku kembali ke Waikunta. Ingatkah dirimu bahwa itu adalah aku dan kemudian penyembah ini tidak sadarkan diri. Someone was fanning him. Someone combed his hair. Someone served him beetle nuts. Someone danced and in... ada yang uh, me menyisir rambut beliau. Ada yang menari. Ada yang persembahkan uh, beetle nuts. Then there was a big care town, I guess. Then not setelah... shells, bells, cartels. Setelah itu, dilaksanakan kirtan yang uh, meriah yang besar dengan uh, meniup sangka, membunyikan genta, membunyikan kartal, dan berbagai alat musik yang lain. Semua orang melakukan pemujaan kepada Tuhan, mempersembahkan bunga.

Dan beliau kemudian memberikan berkah kepada para penyembah. He gave mercy to everyone. Beliau memberikan karunia kepada semua penyembah. Then he said, bring Beliau, ke Beliau kemudian mengatakan, panggillah Shridhar, biar dia uh, bertemu diriku. Bring him uh, right away. panggillah dia segera. Pergilah ke pinggir kota. Uh, carilah orang yang terus memanggil namaku. Jadi kalau kita pernah ke Mayapur, kita bayangkan itu sangat jauh. Shiva's house and then Shridhar's house was near the Jagannath temple. Jadi rumah Sriwas dan kemudian rumah Sri Dar, it, uh, jaraknya itu uh, rumah Sri itu dekat Shaitanya, dengan temple Sri Jagannath. You'll hear him chanting. So they hurried up to Shiva's house. Uh, jadi uh, suci mengatakan kalian akan mendengar dia terus mengucapkan nama suci Tuhan. Jadi para penyembah bergegas ke rumah Sridar He earned his life by selling banana leaves. Jadi, penyembah ini, mata pencariannya adalah dengan menjual daun pisang. Jadi, beliau akan membeli satu pohon pisang yang kemudian beliau potong-potong dan menjual bagiannya, dan separuh dari penghasilannya itu beliau gunakan untuk memuja ibu Gangga sedangkan uh, separuh penghasilannya yang lain itu adalah untuk menghidupi dirinya beliau selalu jujur dan beliau tidak pernah mengubah harga beliau Everyone else you know in India and here also you can bargain with the price said okay, if you don't like my price, just go somewhere kita bisa price is good menawar harga. Uh, jadi kita kemudian menawar agar bisa lebih murah ya, tapi dengan beliau beliau mengatakan harga saya sudah bagus harga saya murah kalau tidak suka dengan harga yang saya berikan Anda bisa beli dari yang lain jadi para penyembah tidak ada yang bisa mengenali beliau semuanya berpikir bahwa beliau hanyalah seorang penjual pisang penjual daun pisang. He would just chant really loud all night. He wouldn't sleep. Dan beliau setiap malam hanya mengucapkan nama suci Tuhan dengan keras dan tidak tidur. So the neighbors would complain. Jadi para tetangga beliau akan komplain. Uh, uh, complain. Still going on. Ya, jadi hal ini masih berlangsung hingga sekarang. Right. If we do kirtan too late or too loud, people Bukankah demikian kalau kita melakukan kirtan terlalu larut malam atau terlalu keras orang-orang uh, sekitar akan uh, komplain? They said, "Do this, Shridhar's loud cries. We can't sleep, and our ears are broken." Jadi orang -orang... He's a low-class guy. He can't fill his belly, so he's hungry. So he stays up crying all night. Orang-orang <laughs> komplain bahwa karena orang ini berteriak-teriak begitu keras saat malam hari kami tidak bisa tidur telinga kami seperti serasa pecah. Jadi, jadi orang mereka... kelas rendah ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi dia berteriak-teriak setiap malam karena kelaparan. Demikian komplain orang-orang. Jadi ketika para penyembah baru separuh perjalanan menuju rumah dari Shridhar, para penyembah sudah bisa mendengar. Jadi kita bisa bayangkan itu jauh sekali suaranya. So they the sound and they found him. Jadi para penyewa mengikuti sumber suara itu dan menemukan beliau. So they come and see the Lord. Dan para penyewa mengatakan kepada Sri Dhar bahwa mari ikutlah dan bertemu dengan Tuhan. Dan ketika Dar mendengar nama Tuhan, disebutkan beliau uh, dipenuhi rasa kebahagiaan rohani dan terjatuh di tanah tersungkur. So they carry Sehingga para, para, para penyembah kemudian mau menggendong beliau untuk Dan sucetannya merasa sangat berbahagia ketika melihat beliau you dan mengatakan, Kemarilah, datanglah All kemari. Jadi, uh, <laughs> Engkau telah memujaku sepanjang hidup. In this life you've served me so much. I always eat rice from your banana leaves. Dalam hidup ini engkau telah melayaniku begitu banyak. Uh, aku selalu memakan nasi yang di ditempatkan di daun pisang yang engkau uh, persembahkan. I eat many items I got from you but you Aku memakan begitu banyak hal yang didapatkan darimu tetapi engkau lupa ketika tuhan berperan sebagai seorang cendikiawan beliau menunjukkan uh, uh, tindakan seperti angkuh dan beliau melaksanakan berbagai kegiatan bersama Sridhar he daily went to Sridhar's shop and bought banana leaves and bananas and banana stem. Setiap hari, Sucitanya si akan pergi ke tokonya, ke tempat jualannya Sridhar untuk membeli pisang, daun pisang, dan juga batang pisang. Do we cook that here? That white thing is in the middle of the banana tree. Yes, Guru Manak. We make sabji with that. Yeah. If somebody has kidney stones, you make juice and melt them. Ya batang pisang atau ares. Nah, kalau seorang ada batu ginjal, ini juga bisa dimasak untuk mengobati itu. He would daily quarrel with Sridhar for two hours about the price. Jadi setiap hari sucitannya akan bertengkar dengan Sridhar selama dua jam tentang harga barang-barang Sri Dar. There's more other places in he would tell him your stuff is too expensive every day. Jadi, sicitannya setiap hari akan mengatakan kepada Sri Dar bahwa barang-barang yang kau jual ini terlalu mahal. Beliau katakan itu setiap hari. And she said, you know, I have the best price and if you don't like it just go somewhere else. Dan Sri Dar selalu menjawab Uh, Anda tahu harga saya adalah harga yang terbaik Tapi kalau tidak suka dengan harga saya Pergilah beli dari tempat lain Lord Why are you to cheat a Kemudian Sri Chaitanya mengatakan Kenapa Anda berusaha menipu seorang Brahmana? Then finally say you should donate. Dan Sri I'm a Brahman. Sri Chaitanya pada, pada, akhirnya. Try to just take it, and Sridhar would say no, no, please, you know, I'm poor. Suci he just look at Lord face just let him have it. Prabu kemudian pada akhirnya mengatakan bahwa Anda semestinya menyumbangkannya kepada saya yang seorang Brahmana. Jadi diberikan dengan gratis dan pada akhirnya Suci Chaitanya bahkan mengambil sendiri barang-barang itu. Tapi Sudar kemudian memegangnya, jangan-jangan saya seorang yang miskin. Jadi mereka kemudian tarik-tarikan. She learned in Chinese and why do you live like this when you're very rich? Sri Caitanya mengatakan kenapa Anda hidup seperti ini padahal Anda sangat kaya. Why you taking from me? Don't you know who I am? Kenapa Anda mengambil dariku? Tidakkah kau kenal siapa diriku? And Shridar didn't become angry but looking at the Lord's face he finally gave him everything. Jadi Shridar tidak menjadi marah tapi karena melihat wajah Sri Caitanya Beliau kemudian memberikan semuanya begitu saja kepada Sri Cetanya. He is so beautiful our Cetanya. Sri Cetanya begitu menawan, itu tampan. The Lord chewed beetle nuts while he looked at Sri then he picked up the banana leaves and took up. Jadi <tuh> uh, Tuhan secetannya mengunyah uh, betel nut dan kemudian menerima uh, daun pisang yang dipersembahkan oleh The Lord said, I know you you have a lot of wealth. Jadi, Save money. Jadi Tuhan mengatakan, "Saya tahu Anda memiliki banyak uh, banyak uang." Betel nut tadi itu adalah buah pinang. Shedar said, "Go to other shops and buy cheaper if you don't like mine. Why are you taking mine?" Shedar selalu menjawab, e, "Pergilah ke toko lain jika memang ada yang e, harganya lebih murah. Kalau tidak suka dengan harga yang saya berikan, kenapa ke kemari?" I won't give up my fire. Uh, excuse me, sir. Like you. Oh, I won't give up. I always come to you. Sita tanya menjawab Shridhar saya I would become overwhelmed. Sita tanya mengatakan saya tidak akan pernah menyerah. Saya suka me mendapatkan dari Anda. Dan Shridhar menjadi uh, bingung. Lord Chitanya said you buy ingredients and worship the Ganges. So what's wrong if you give me a discount? Jadi, Chitanya mengatakan Anda memberi bahan-bahan untuk membeli bahan-bahan untuk memuja Gangga. Jadi apa apa masalahnya jika Anda memberikan harga diskon kepada saya? Ye Gangga, kahila e, kata. I'm the father of the Ganga, and you worship. I'm telling you the truth. Sujitannya mengatakan aku adalah ayah dari Gangga yang engkau puja. Aku menyampaikan kebenaran and he's Sridhar said, Vishnu, Vishnu, and he would see this. He's so proud, puffed up. They'd give him and say, just go away. <laughs> Jadi Sridhar kemudian menutup telinganya sambil mengatakan Vishnu, Vishnu. Dia berpikir anak ini begitu begitu angkuhnya. Jadi uh, supaya Sri Chaitanya pergi, akhirnya diberikan saja gratis oleh Sridhar. So intimate, so devoted. Jadi demikianlah kedekatannya, keintimannya, hubungan sriyatannya dengan para penyu. Sridar said, just leave me alone. I'll give you something for free. Sridar just... mengatakan pergi saja, jangan ganggu aku lagi. Aku akan berikan kepadamu gratis. I'll give you some stem and some bananas. Uh, aku akan berikan batang pisang dan beberapa buah pisang. So he ate rice from Sridar's leaf plates. Jadi sriyatannya memakan nasi dari

Jadi, tidak ada yang mengetahui kegiatan rohani ini, kecuali Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang mengungkapkannya dan suci mengingatkan kepada semua penyembah. Jadi, eh uh, uh, mengatakan kepada Sri Dar uh, saat sudah di rumah Sri Wastakur, uh, hari ini aku akan memberikan uh, karunia kepadamu lihatlah wujudku aku akan memberikan karunia delapan uh, kesaktian ke mistik kepadamu I think Mahavishnu was saying about this this morning Mungkin Mahardewa Mahavishnu sudah menguraikan tentang hal ini tadi pagi Anima menjadi lebih kecil dari yang paling kecil. Jadi Jadi dengan demikian bisa menembus dinding karena telah menjadi lebih kecil bahkan dari atom. Mahima berarti menjadi yang terbesar. becoming Lagima menjadi yang paling ringan. Propty you can get berarti kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan hanya dengan menjulurkan tangan kita untuk meraihnya. And you can experience any enjoyable object. kita bisa merasakan uh, objek kenikmatan apapun. Ishita city, one can manipulate the of maya ishita siddhi berarti bisa mem memanipulasi, mengendalikan potensi-potensi maya yang lebih rendah washita siddhi yang mana seorang tidak dihalangi oleh sifat-sifat alam the sitar his head And saw like a black jadi ketika sri dar me, mengangkat kepalanya melihat uh, wujud sri goranga berwarna hitam seperti pohon tamala esa lakshmi and rama and shiva all offering me, me, suruling, juga melihat sri balarama melihat lakshmi melihat shiva He saw dan beliau melihat Ananta Shesha dengan kepala-kepala beliau memayungi Tuhan, melihat eh uh, uh, melihat Narada, melihat uh, Sukadeva dan yang lain mengagungkan, mempersembahkan doa pujian. Shridhar fell unconscious. Dan Shridhar kemudian tak sadarkan diri. <coughs> kids. He said, "Get up, Sridhar," and he got up. Dan Sridhar mengatakan, "Bangunlah, Sridhar," dan Sridhar terbangun. Offer prayers. Persembahkanlah doa pujian. Sridhar said, "I'm foolish. I don't know how to offer prayers." Sridhar mengatakan, "Saya bodoh. Saya tidak tahu bagaimana mem memanjatkan doa pujian." The Lord said, "Your prayers are your words are prayers to me." Kata-katamu adalah doa pujian bagiku, demikian Sri Jadi Saraswati kemudian muncul di lidah Sri Dar sehingga Sri Dar bisa menghaturkan doa-doa pujian yang sangat indah. All glory to the Lord who is unknown in the Vedas. All glory to the best of Brahman. You Jadi, no one can know you unless you reveal yourself. Jadi segala pujian kepada uh, Tuhan yang Maha Esa, Engkau memperlihatkan berbagai wujud pada berbagai zaman. Tidak ada you are yang dharma, you are karma, you are bhakti, you are Engkau adalah dharma, karma, engkau bhakti, engkau adalah gyana. Kau adalah Veda, engkau adalah uh, objek dari semua Everything. meditasi. You prosperity, enjoyment, and yoga. You faith, you compassion. Kau adalah uh, kesejahteraan, kemakmuran. Kau adalah kenikmatan. Kau adalah keyakinan. you are all the demigods, you are Brahma and Shiva, but actually they're all subordinate to you. Kau adalah semua para dewa, kau adalah Brahma dan Shiva, namun mereka semua uh, kedudukannya lebih rendah daripada daripada anda. And you told me before that the Ganges is coming from me. Dan sebelumnya engkau telah mengatakan bahwa Sungai Gangga berasal dariku. tapi understand. Tetapi hamba tidak memahami hal itu. I didn't you and I didn't the hamba tidak mengenal kau dan tidak memahami uh, keagunganmu keagungan. You, and you the king of <laughs> uh, kau adalah Krishna dan kini kau adalah raja dari Navadvip through through bhakti, Bhishma conquered you and Yashoda tied you up. Melalui bhakti, Bhishma menaklukkanmu dan uh, Yashoda bisa mengikat dirimu. And all the cowherd girls and all the wives, everybody by devotional service. Dan uh, semua para gadis gembala sapi, semua para penyembah bisa menaklukkan Sri Krishna karena bakti. He really, you are conquered by devotional service. Engkau Ordinary people don't understand this. Engkau dapat ditaklukkan melalui pelayanan suci bakti dan orang biasa tidak memahami hal ini. So everybody wants devotional service. Jadi semua orang menginginkan bakti. So everybody was amazed to hear these prayers semua para penyembah terkesima mendengar doa-doa uh, pujian yang disampaikan ini me you Dan Sri Chaitanya mengatakan Sri mintalah huh? mintalah karunia aku akan aku akan memberikan uh, berbagai huh? kesempurnaan huh? Uh, kesaktian mistik says 20%. That's what it said. Sridhar don't give me these things. Stay peaceful. Sridhar mengatakan, janganlah berikan hamba karunia-karunia uh, ini. You must take a benediction. Tetaplah Jesus. damai. Uh, tapi Sri menjawab, engkau harus meminta suatu karunia. He said, Give me this benediction. Give me, give me. Ask for something. Ask for something. Jadi sucitanya terus mengatakan mintalah sesuatu, mintalah sesuatu dan Shudar mengatakan berikanlah berkah ini kepadaku. So yes, let that Brahman who forcibly took away my banana leaves be my Lord, birth after birth. Jadi permohonan shidar adalah biarlah Brahmana yang setiap hari datang dan memaksa untuk mengambil. Uh, pisang-pisangku itu bisa uh, akan menjadi Tuhanku kelahiran demi kelahiran jadi izinkanlah hamba uh, senantiasa melakukan pelayanan uh, kepada Brahmana yang setiap hari datang dan uh, mengganggu hamba untuk mengambil apa yang hamba jual crying Dan Sri mulai uh, menangis dengan tangan beliau diangkat ke udara seperti itu dan beliau menangis begitu keras. Waisnav, everybody started crying. Semua para Vaishnava juga mulai ikut menangis. Then Lord said, "I want to make you the king of a great kingdom." Suci Tanya mengatakan, e, aku ingin menjadikan dirimu raja dari suatu kerajaan yang besar. He said I don't want anything, just let me chant your name. Dan Shidhar mengatakan, aku tidak inginkan apapun, hanya izinkan hamba terus mengucapkan nama suci mu. He said you're my servant, that's why you're able to see my opulence uh, sejatinya mengatakan engkau adalah pelayanku karena itu engkau bisa melihat keagunganku. I'm giving you devotional service. Jadi aku akan aku akan memberikanmu bakti. Jaya Jaya Dunvi Haila Vaishnava Mandale Sridhar Paila Varashini Lase. All the Vaishnavs Jai, jai as they heard the, benediction given to Dhar. Jadi semua para Vaishnava berseru Jai 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 saat mendengar karunia yang diberikan kepada Sridhar. He had no wealth and no education and no followers. So how could anybody know that he's so great? Beliau tidak memiliki kekayaan, tidak berpendidikan, tidak memiliki pengikut, bagi sehingga bagaimana orang bisa mengenali beliau sebagai kepribadian yang agung value education, Apa gunanya berbagai uh, pendidikan yang tinggi, kekayaan, kemasyuran, semua hal seperti ini yang mana hanya akan mengakibatkan kesombongan dan kebanggaan pada seorang yang kemudian <coughs> mengakibatkan kejatuhan.

one a poor uneducated saintly person gets the result of his goes to hell seorang yang menghina uh, seorang penyembah yang nampaknya uh, seorang penyembah agung yang mungkin nampaknya miskin uh, dia akan kemudian segera menerima uh, reaksinya dan uh, akan dikirim ke neraka kumbi paka. Vaishnava. Siapapun yang menghina atau membunuh Vaishnava. Vaishnava Siapapun yang iri atau marah kepada seorang Vaishnava. whoever does not offer obeisances Vaishnava. Siapapun, siapapun yang tidak bersujud atau merasakan kebahagiaan saat bertemu dengan seorang Vaishnava, dia akan ditempatkan di keadaan yang seperti di neraka. Jadi dengan demikian kita semua harusnya uh, hendaknya berhati-hati. Siapakah? Siapakah yang memiliki kemampuan untuk bisa mengenali seorang Vaishnava? Jadi kisah Sri membuktikan hal ini di mana beliau menolak Delapan kesaktian mistik itu dan hanya uh, mau menerima bakti kepada Tuhan Oke okay, thank you very much <coughs> Hare Krishna very much. terima kasih semuanya Hare Krishna <laughs> So, uh, terima kasih banyak. Hari Krishna oh, yang it's banyak. Getting late. Ini <laughs> <Hey, ma>. <laughs> sudah semakin malam. Apakah ada pertanyaan dari Prabu atau Mutaji? <coughs> Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, uh, uh, I remember before the there it was mentioned that uh, every drop uh, of the water uh, offered by the devotees to bathe the Lord is uh, shows that much thousands of years the devotee will be in vaikunta i think like that, Something like that. yeah uh, so why is there still like some some number of years like it's not i don't ask why it's just to show that it's a long time ah. because ordinary people can relate to that more easily hmm. jadi pertanyaan saya adalah tadi ada urayan bahwa sek sekian tetes air yang dipersembahkan uh, untuk me me memandikan badan rohani Tuhan sekian ribu tahun lah lamanya seorang di Waikunta. Jadi mengapa nampaknya seperti se ada ukuran waktu sekian lama seperti ada batasannya? Jadi itu hanyalah untuk memberi gambaran karena orang lebih mudah mengerti jika ada uh, angka seperti itu. Uh, yang mana menunjukkan amat sangat lama, seperti itu artinya uh, sedemikian banyak yang bisa didapatkan. Oke, okay. yes, yes, guru Silahkan, Prabu dan Mata jika masih ada pertanyaan. Where can I find that Chaitanya Bhagawat uh, on the computer, Guru Maharaj? I tried to search it in Vedabase, but couldn't find it. <laughs> It's not there. It's in the Vedabase. It is. Maybe. It's there. Oh, maybe I have the old. Not one. online, maybe. On the... Yeah, yeah, yeah. I have the older one. I haven't updated. <laughs> I think <laughs> so... it's been. there for... oh, You can update. Yeah, I have to download the update. <laughs> uh, uh, which which part was that? Uh, which It's we... under. Majalila chapter nine. What it's uh in the Vedabase, you know, there's writings of the past acharyas. Yes. So there's Bhaktivinod and Sanatan and and then and then there's his other acharyas. Yeah. and then it, you go down through that and then there's Chaitanya Bhagavad. Oh yeah, yeah, it's there. Chaitanya Bhagavat Madhya nine. Yes. yes. It's yeah. been there for a long time. Yeah. <laughs> With Bhakti Siddhanta's purports. jadi yang dibaca tadi dari ceritanya bhagawat Madhya bab 9 Madhya lila bab 9 uh, dan uh, di dalamnya juga ada penjelasan dari śrīla dan Tasala saritakur Okay, thank you very much. Thank you very much, Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. I was to tell Bima oh. to go home at 8:30, but he likes to stay up late. <laughs> Guru Maharaj right? uh, tadi menyuruh Bima untuk pulang jam setengah sembilan, tapi Bima suka begadang. Jadi needs to sleep more. We all need to get enough sleep. Kita semua harus uh, mendapat cukup istirahat. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna. Okay, low battery. Now it's 10%. So it's alright. made it. Okay, thank you. Terima kasih. Whoever is out there. It is so, much much semua penyembah yang Francesco. Hadir. The yeah. Yeah. In Zoom, there are 37. Amonis. Namahat the Gora. They're really doing good. They're distributing prasadam. They're doing Harinam all the time. Jadi nama nah, nah, Bumi Gora nah, yang online all the time. yang menyaksikan dari nah, FB Live, Facebook Live, yang setiap nah, hari nah, online kirtan nah, all the time. Nah, melakukan nah, harinam nah, dan membaikan prasadam, nah, melakukan kirtan nah, online. Nah, online. Nah, more they, they're not so their life is not so dependent on tourists like Bali that's more peaceful now. di sana tidak sebergantung kepada pariwisata seperti halnya Bali jadi lebih damai Hari Krishna, thank you, Guru Maharaj. Terima kasih banyak Prabu dan Mataji semua yang telah ikut serta dalam kelas Zoom malam hari ini.